Dari rekaman CCTV terlihat maling datang ke rental PlayStation hingga beraksi. Usai memarkir kendaraannya, pelaku sempat melihat lokasi sekitar. Saat mengetahui rental dalam keadaan sepi, pelaku langsung beraksi mengambil salah satu mesin PlayStation dan memasukkannya ke dalam pakaian depan dan pergi dari lokasi. Salah satu penjaga rental PlayStation bernama Rofiq Alkani mengatakan, kejadian ini terjadi sekitar pukul 5:30 pagi. Maling yang menggunakan seragam ojol lantas masuk ke rental PlayStation saat temannya penjaga rental tertidur dan hanya ada satu pelanggan yang sedang asik bermain di bagian dalam pojok. Pelaku kemudian mengambil satu mesin PlayStation 3 dan meninggalkan lokasi. Pihaknya mengaku masih akan berkonsultasi dengan pemilik rental apakah akan melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian atau tidak. Di jam berapa ya? Jam 4 kan yang jaga tidur, terus ada orang kecek, kalian seragam ojol lah, ojol, terus masuk sini, lihat-lihat kondisi di dalam ada orang nggak, ternyata ada, terus yang jaga tidur akhirnya ambil PS. Berapa mas yang diambil mas? Satu mas. PS berapa mas? PS3. Kalau harga barunya sekitar berapa? Kurang tahu sih ya, sekitar 2 jutaan kalau 2 jutaan ya. Akibat kejadian ini, pemilik rental PlayStation mengalami kerugian sekitar 2 juta rupiah. Prahyuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.